Belum cukup sebulan berkahwin, timbul pula dakwaan kurang enak mengenai pelakon jelita Hannah Delisha dari seberang tambak. Sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menurut laporan Mstar Online, terdapat seorang pemanggil misteri yang mendedahkan bahawa perkahwinan Hannah dan suami tidak direstui ibunya. Pihak Mstar juga menemui laman Instagram ibu pelakon tersebut, Nur Ashikin Ahmad, di mana posting terbaru memaparkan kata-kata puitis berkaitan perhubungan. Berikutan antara catatan luahan hati si ibu yang lebih dikenali sebagai Kak Cik Wujud. Dia turut meletakkan tanda pagar ibu tidak restu sekaligus menimbulkan pelbagai persoalan mengenai perkahwinan tersebut. Menerusi laporan sama, Nur Ashikin bagaimanapun tidak mahu mengulas tentang luahan berkenaan. Sebaliknya meminta pihak media merujuk kepada media sosial miliknya. Dalam pada itu, ternyata ramai yang tidak mengetahui siapa ibu Hannah. Tapi setelah isu ini tular di media, ramai yang mula mencari akaun Instagramnya. Dan ramai juga yang memuji ibu Hannah ini masih muda dan cantik seperti anaknya. Terdahulu Hannah berkahwin dengan pelakon Singapura Iman Shah pada 18 Februari lalu yang diadakan secara tertutup sebelum berkongsi gambar pernikahan di Instagram. Apapun, kita doakan yang baik-baik sahaja.